Ya, kita berikan memulai acara secara resmi kembali untuk laporan dan ucapan terima kasih dari Dekan Unpal TL selaku Ketua Pelaksana Dies Natalis yang ke-53. Dies Natalis ke-53 kemarin juga telah diselenggarakan kegiatan Grand Launching Mobile Pustaka Usakti atau M Pustaka Usakti oleh UPT Perpustakaan Usakti Sakti, dan juga Seminar Budaya Tionghoa dengan tema The Culture Within the Eve God and Goddess Version oleh Lembaga Budaya Universitas Sakti, serta launching Trisakti Disaster Center. Dan apabila ada yang menilai penyelenggaraan Dies kemarin itu kurang atau tidak terlaksana dengan baik, itu sepenuhnya tanggung jawab saya pribadi sebagai ketua, dan untuk itu saya mohon maaf. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Dan kemarin dengan SK yang sangat singkat, maksudnya waktunya sudah terlaksana dengan cukup baik. Bukan cukup baik sekali, kalau akreditasi BNPT kalau cukup baik C, kalau baik B, nah ini kalau A baik sekali. Nanti temanya apa? Kenapa? Karena tema ini sangat kami perlukan secepatnya agar semua fakultas bisa mengkaitkan dengan tema kita. Bahkan sebetulnya tema itu harusnya pada awal semester yang lalu, sehingga pas latahnya laporan tahunan itu sudah ada bahwa kita melaksanakan tema ini, kinerja kita tahun ini, hasilnya ini pada laporan Dies tanggal 29 November sudah jelas. Nah ini mohon maaf, ini sudah lebih cepat tapi awal semester, semester genap. Jadi mudah-mudahan yang ke depan lebih awal lagi sehingga kita bisa merencanakan dengan sebaik-baiknya. Berapa lama sampai akhir? Bisa 6 bulan. Kalau yang ada bunga, yang ada bunga atau di bawah tapi bagus ditanam juga. Oh, yang suka nempel itu? Iya. Iya, juga harus mempertahankan pH-nya berapa ya, ibu ya? Dia pakai cairan. Jadi nanti tiap pagi ibu dikirimin sayur ke sana buat bahwa lab-nya itu tidak hanya untuk praktik sampai 70. Nah, kan ini gini. Sekali lagi 1, 2, 3.